Selamat pagi saudaraku. Ada beberapa orang yang begini. Sudah mengambil satu langkah maju dalam iman, tetapi kemudian ia membuat dua langkah mundur. Mereka bahagia dan mereka memiliki sikap baik pada suatu hari, tapi kemudian hari berikutnya mereka bersikap negatif dan merasa depresi. Mereka melakukan sedikit kemajuan, kemudian mundur lagi karena iman mereka goyah. Mereka tidak benar-benar sampai pada tempat yang Tuhan inginkan untuk mereka. Mereka tidak pernah mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Saudaraku, supaya kita menjadi pemenang, kita harus berusaha untuk tetap konsisten. Sikap kita seharusnya adalah, aku tidak boleh mundur. Aku akan maju bersama Tuhan. Aku harus menjadi orang yang Tuhan inginkan. Aku mau memenuhi tujuan hidupku. Saudaraku, jika kita mau menjaga cara berpikir seperti itu, Tuhan akan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Jika Anda mau mempercayai Tuhan, Ia akan berperang untuk Anda. Firman Tuhan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Tuhan memberkati, salam sehat.